Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Adnan Firdaus. Saya adalah siswa SD Plus Citra Mandinatul Ilmi. Kali ini saya akan mengerjakan soal Olimpiade Goan Matematika dengan kode soal ME02. Terdapat 3 jenis susu yang dijual oleh Koperasi Indonesia Maju, yaitu A, B, dan C. Ketiga, susu ini memiliki kandungan kalsium yang berbeda-beda. Dalam 1 liter susu A mengandung 100 mg kalsium. Susu B memiliki kandungan kalsium 2 kali lipat dari susu A. Diketahui susu A adalah 100 mg, maka susu B adalah 2 dikalikan 100, yaitu 200 mg. Susu C memiliki kandungan kalsium 25% lebih banyak dari susu A. 25% lebih banyak dari susu A. Jadi, jika susu A adalah 100 mg, maka 25% susu A adalah 25 per 100 dikalikan 100, yaitu 25 mg. Maka kandungan kalsium dalam 1 liter susu C adalah 100 mg ditambah 25 mg adalah 125 mg kalsium. Pertanyaannya adalah, berapa kandungan kalsium dalam campuran 2 liter susu A, 3 liter susu B, dan 5 liter susu C? 2 liter. 2 liter. Diketahui 1 liter susu A mengandung 100 mg kalsium. Jadi 2 liter susu A adalah 2 dikalikan 100 mg, yaitu 200 mg. Diketahui juga 1 liter susu B mengandung kalsium sebanyak 200 mg. Jadi 3 liter susu B adalah 3 dikalikan 200 mg, yaitu 600 mg. Susu C mengandung kalsium sebanyak 125 mg. Jadi 5 liter susu C adalah 5 dikalikan 125 mg, yaitu 625 mg kalsium. Jadi kandungan kalsium dalam campuran 2 liter susu A, 3 liter susu B, dan 5 liter susu C adalah 200 mg ditambah 600 mg ditambah 625 mg, yaitu adalah 1425 mg. Jadi, kandungan kalsium dalam campuran 2 liter susu A, 3 liter susu B, dan 5 liter susu C adalah 1425 mg kalsium. Berikut video penyelesaian dari saya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.